Selamat datang di channel Koko Fasya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Intro dulu. Kang Koko. Kang Koko, mantul. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Kang Koko. Kali ini Kang Koko mau menjaring burung prit lagi guys. Sudah lama tidak upload video, tidak menjaring burung prit. Nah sekarang saya mau menjaring ini spotnya guys, teman-teman. Mudah-mudahan poin. Semoga teman-teman sekalian dalam saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Dan Kang Koko juga ucapkan terima kasih banyak yang sudah mendukung channel Kang Koko sama Abudi, teman-teman istri saya di tempat kerjanya yang sudah mendukung, teman-teman di Umama Scrap. Oke, saksikan gimana keseruannya Kang Koko menjaring burung prit membantu para petani. Ini masih pagi guys, Kang Koko sudah pasang jaring tadi, itu burung-burungnya sudah pada berdatangan. Kang Koko mantul. Oke teman-teman, ini saya pasang masih pagi guys, gelap. Saya sudah pasang jaring di sini ke sana, di sana ke situ. Saya di sini pasang untuk tambah guys, mudah-mudahan mantul hasilnya. Burungnya sudah pada berdatangan. Dan saya juga bersama istri saya, tuh kameramennya lagi sarapan goreng ulen. Oke, semoga poin teman-teman. Oke teman-teman, ini Kang Koko bawa sangkar dua guys, mudah-mudahan poin dan takut banyak burungnya, makanya saya bawa dua kali ini, dua kurung. Maaf teman-teman, ini mata saya kena sengatan apa tawon kayaknya kemarin lagi bawa motor pagi. Semoga terisi teman-teman, mantul. Oke teman-teman, burungnya sudah banyak tuh kan. Kang Koko coba semprit. Wah.
banyak, guys. Waduh. Waduh, sampai ngempar, guys. Nih. Ada lepas lagi. Banyak, guys. Rantui. Banyak. Wah. Ke sana berkelojotan, guys. Loba. Mantap. Mantul. Jadi sebelah sana juga ada kayaknya. Ada nabrak. Jalan ke sana ini susah spotnya, guys. Belit. Saya ambilin dulu yang ini, guys. Halo, guys. Tuh istri saya lagi ngambilin sampai mau kurusukan. Nemenin suaminya, saya Kang Koko, sampai mau kurusukan lagi ngambilin. Ini sampai sini juga ada, guys. Teman-teman. Tuh. Jaring yang sini juga ada kayaknya. Adanya rangkol. Oke, saya ambilin, guys. Ini teman-teman jaring yang sebelah sini. Dan saya coba angkat. Banyak, guys. Antuy. Oke, saya ambilin dulu. Hasil pertama ya, mau dimasukin. Ini hasil pertama ya, cuma dapat 50 ekor, lumayan lah, mantap. Oke, teman-teman, tadi sempat direkam tapi di sawung ngerekamnya kurang jelas. Inilah hasilnya, kayaknya mantul. Sampai ngelenong, teman-teman. Mantul kayaknya. Brak. Saya angkat. Oke.
Wah, santuy lagi guys. Sebelah sini. Mantul. Mantul. Mantul, mantap ini mah. Ambil dulu guys, kebanyakan peking di daerah sini. Yang mana ini di daerah Kota Baru guys. Di dekat Masjid Agung Kota Baru. Yang mana spotnya cuma segini. Mantap, dulu pernah di sini teman-teman. Ini 3 bulan ke depan udah itu lagi hijau lagi. Oke teman-teman, ini istri saya lagi ngambilin yang tabrakan kedua. Dia mau ngangkat kayaknya. Mantul. Lagi diambilin tabrakan yang kedua barusan. Ini Kang Koko pakai baju kamo. Kamuflase yang motif padi dan burung peritnya banyak. Oke. Halo guys, inilah poin sementara. Sudah dapat 200 guys ini. Sudah terisi yang kurung sebelah sini sudah terdubel. Yang sebelah sini masih kosong guys, belum kita isi. Ini baru poin 200. Oke. Teman-teman, ini barusan saya semprit yang jaring sebelah sini. Mantul kayaknya. Pilih-pilih. Wah. Sampai gini, guys, jaringnya. Yang tadinya tinggi. Boleh. Masih nyangkoyot guys. Dari yang sebelah sini. Halo guys. Ini jaring Kang Koko. Masih nyangkoyot teman-teman. Real. Yang tadinya lurus. Kan saya coba angkat. Sampai sembunyi teman-teman itu jaringnya. Halo guys, ini istri saya lagi ngambilin sampai jongkok begitu karena susah ngambilnya. Ngangsar, burungnya ngangsar guys. Ambilnya susah sambil jongkok. Ini ada 100 mah guys kayaknya. Nanti kita hitung pas masukinnya biar ketahuan. Oke.
Saksikan terus gimana keseruannya Kang Koko menjaring burung emprit. Yang saya juga ini sudah banyak diambilin, lagi ngambilin guys. Lagi ngambilin. Oke. Pangkerung atuh. Oke teman-teman, perburuan kali ini Kang Koko akhiri dulu dengan poin cukup lumayan menggiurkan, banyak guys. Inilah poin burung yang satu banyak berdubel burung semua guys, sudah berdesakan. Dan yang satu lagi ini yang tadi masih kosong sudah terisi guys, penuh burung semua. Lumayan mantul poinnya. Oke Kak Koko akhiri dulu dengan ucapan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.